Guys, udah lama ya aku gak masak. Nah, ini misalnya aku masak lagi. Tapi kali ini beda. Aku mau buat yang fresh dan menyehatkan. Dijamin sehat lah ini. Yuk kita mulai masak. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya ya. Ini ada tomat merah, jangan tomat hijau, tomat merah aja. Yang kedua ada bawang dari India. Bawang apakah dari India? Bawang Bombay. Next ada buah dari bulan, timun bulan. Ada sayur sedala, selada Maggi. Iya, sedala, selada. Sedala, selada. Sedala kan? Selada, sedala. Sedakaulah. Ada telur. Ya gak nakal telur nih guys. Ini telur bad boy nih. Dan ada saus pedas. Yang terakhir nih, yang paling aku suka, ini ada roti tawar gandum dari Mr. Bird. Jadi roti gandum Mr. Bird ini roti gandum multi sereal dengan 5 jenis biji-bijian, yaitu biji wijen, biji bunga matahari, biji buah labu, oats, dan gandum hitam. Roti gandum Mr. Bird ini lebih lembut dari roti lainnya dan kaya akan serat sehingga lebih sehat. Dan ini mudah dicari karena bisa dibeli di Indomaret terdekat. Yuk, aku langsung mau bikin sandwich sehat ala aku sendiri. Saatnya lebih sehat dengan roti tawar gandum Mr. Bird. Yang pertama kita potong sayurnya. Tuh, ini kita potong sedalanya. Ya, kita potong seladanya. Tuh bisa kok, kan tadi contoh aja. Terus ada tomat dari India. Bawang yang dari India. Oh ya, tomat. Terus bawang dari India. Terus kita masukin buah dari bulan, timun. Terus kita masak telur Eiko, mata sapi. Mantap. Dan kita kasih saus. Ini aku mau bikin bentuk love guys. Tapi kok gak jadi love nya Udahlah, langsung aja, yang penting pakai saus. Habis itu kita tumpuk lagi pakai selada. Dan kita taruh lagi roti Mr. Bread. Gimana? Jadi kan? Mari kita makan. Nah, ini hasilnya guys. Kelihatannya enak kan? Yuk kita coba. Jadi aku gak sendiri nih. Aku ada temen dari Afghanistan. Ini sengaja aku undang jauh-jauh buat coba masakan sehat ini. Yuk langsung aja kita makan. Enak. Ini kalau dikasih coklat juga enak guys. Guys, Indomaret juga ngadain giveaway loh. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan aku, kalian bisa dapatin 100.000 untuk masing-masing 25 orang pemenang dalam bentuk e-voucher dan banyak hadiah lainnya. Kalian tinggal jawab pertanyaan aku di kolom DM Indomaret dan ikutin cara-caranya ya. Yang pertama, follow Instagram Indomaret. Yang kedua, like postingan campaign Mr. Bread di Instagram Indomaret. Yang ketiga, tag 3 teman kalian di postingan campaign Mr. Bread. Yang keempat, share postingan campaign Mr. Bread di Instastories kalian. Tag Instagram Indomaret dan gunakan hashtag lebih lembut, lebih sehat. Yuk ikutin giveaway-nya dari tanggal 30 Oktober sampai 5 November. Nah, ini dia pertanyaannya. Yang pertama, roti gandum Mr. Bread terdiri dari jenis biji-bijian apa aja? Yang kedua, apa saja kelebihan dan roti gandum Mr. Bread? Dan yang ketiga, berapa berat bersih roti gandum Mr. Bread? Yuk langsung deh Indomaret sekarang juga.